teman-teman. Biasanya dia suka cemberut ya kalau syuting. Oh, yang like lagi, yang like lagi. Karena ada cinta maju mundur. Maju mundur cantik. Everybody's happy karena mereka tahu aku ada acara lagi. Abis ini kita pulang cepat. Iya. Yeah. Pulang cepat. Hidup cinta. Hidup cinta. Angga, tadi ya kita lanjut obrolan yang tadi. Cinta okay. Dia lagi hobi olahraga. Yes. Hobi olahraga untuk jaga penampilan. Hmm. Olahraganya apa? Ini ada VT-nya. Kita lihat. To the visual. Simbangkus. Mingkas. Selain memiliki hobi menari, menyanyi, dan akting, ternyata Cinta juga memiliki hobi lain, yaitu olahraga. Gak heran, banyak sekali foto yang diposting di Instagram memamerkan bentuk tubuhnya. Selain aktris internasional, Cinta juga menggeluti dunia modeling dan banyak diendor oleh brand ternama dunia. Lumayan ya biar gak ngeluarin banyak biaya. Tapi dari setiap foto yang diunggahnya di Instagram, tidak sedikit para netizen melemparkan komentar pedas karena foto-fotonya yang seksi dan terbuka. Duh, gak takut fotonya disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Tuh, Cinta punya body goals banget kan, Lex? Nah, tadi tuh, video tadi, ini ada postingan Cinta. Apa postingannya? Postingan Cinta yang tampil seksi, kemudian dibulai. Dibulai? Ini udah bule kan? Dibuli. Coba kita lihat, gara-gara body super seksi ini, Cinta Laura kena nyinyir. Enggak, kalau olahraga normal dong, pakai sports bra, pakai legging. So I don't know what the problem. Emang Amerika enggak dingin? Kamu pakai baju seksi-seksi kan juga. Ada musimnya juga ada banyak. Oh, enggak dingin doang. Kenapa sih lu masih jawab-jawabin Cinta lu jubirnya? Gua belain. Gak usah belain, dia enggak mau sama lu juga. Kan kamu ini sering ke luar negeri, sering jalan-jalan ke Paris tadi, kuliah Barcelona, di US, Barcelona, UK, dan lain-lain. Cuman ini salah ngetek atau memang looking to the picture? Yang mana nih fotonya nih? Please, foto di Ancol, ngeteknya Los Angeles, jadinya gimana nah, nih? Nah, ini foto Cinta yang di atas itu lagi di Jakarta ya? Yeah, that's in Kuningan. Tapi lokasinya itu hotel di dekat jarak Jakarta Selatan. Gila netizen detail banget ya. Iya, detail banget. Di niat banget mau julid. Tapi ini lokasinya di Santa Monica, California. As I said, kalau aku biasanya kalau posting itu nggak selalu tergantung fotonya di mana. Yeah, tapi tergantung where you are. Where I am, exactly. Jadi kadang-kadang misalnya otomatis soalnya ya. Kadang-kadang location-nya. Sometimes, tapi buat aku emang kalau buat aku pengennya fans aku tahu aku ada di mana. Okay. Jadi kadang-kadang ada foto cantik. Tapi netizen tetap julitin kamu. Okay. Kita baca komentar. Sure. Hahaha, cinta-cinta lokasimu menipu, bikin sensasi banget sih. Katanya artis Hollywood. Kenapa itu yang dibilang sensasi? Sensasi. Again, I don't care. Malahan aku kasihan semua orang ini. Nggak ada kerjaan lain selain iya, komentin orang, hidup exactly. Orang. Benar. Tahu nggak, Lex? Aku pernah lihat Cinta main. Nya yang mana? Mau lihat? Penasaran? Artis sure. Go international main. Waduh. Nih. Itu TikTok kamu keren banget. Thank ajarin you. Kita berdua buat bikin TikTok kayak gitu dong. Gimana ya? DJ, tapi DJ di sky. Masih pae. Super, super shy! Kita bisa
suka. Suka.